semua, nama gue Salva Natasha Daily. Nama gue Ulung Sakti. Aku Cetra Kalisha. Hai, nama gue Noma Astano. Saya Azra Kristina Putri. Nama aku Muhammad Abdul Aziz. Saya Risha. Mungkin bakal pelajarin hukum dulu setelah tadi ikut apa tadi namanya serum ya, yaitu aku niatnya mau lanjut ke HI, hubungan internasional. Dari lulus SMA ini gue mau masuk fakultas hukum. Rencananya mau masuk FH. Insya Allah bisa ke UI kalau enggak ke UIN Jakarta. Insya Allah saya yakin pasti saya bisa untuk masuk Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang ada makarang merahnya. Satu kata dong tentang hukum. Sulit sih tapi menantang. Oke. Okay. Anaknya sosialita abis. Menarik. Jaya terus. Keren. Crazy. Keep girls adil. Sudah Ibu alami, tahu bahwa mengetahui profesi ke depan, prospeknya seperti apa dan kemana saja itu perlu. Panggil satu sama lain, dan senior itu pakai sebutannya, panggilannya abang mbak. Abang untuk laki-laki dan mbak untuk perempuan. Jadi kalian kalau misalnya mau manggil kita, sebenarnya kakak boleh, tapi biar vibes-nya makin family banget gitu. Boleh manggil kita mbak, boleh? Oh. Kita nih di sini punya pertanyaan, one thought about law profession, yang artinya satu kata. Atau satu pemikiran tentang profesi hukum. Apa sih pemikiran kalian tentang advokat dan notaris itu seperti apa gitu? Oh, yang sangat menarik. Itu ya mereka masukin terus. Bantuin klien warisan kakek. Warisan kakek, warisan bapak tadi sama independen. Keinget Hotman Paris. Oh, siap. Kasih tanya jawab buat kalian yang mungkin dari tadi udah dalam hati tuh udah aduh pengen nanya deh sama kuliah, angkat tangan ini nih mbak yang mana tuh yang kalau mungkin sama saya untuk dia dari kelas 9 mau nanya pak. Oke, terima kasih buat Fakultas Hukum yang sudah mengirim butanya ke sekolah kami, SMA 109. Acaranya luar biasa, keren, dan ini terutama buat anak-anak kami yang akan memilih jurusan hukum di Universitas Indonesia. Ini informasi yang luar biasa buat mereka. Terima kasih banyak.